Halo, selamat pagi Orchid Lovers. Ini yang dulu pernah saya videoin batang-batang gundul dari Dendrobium ya. Saya geletakin dengan posisi rebahan atau posisinya horizontal ya. Terus setelah keluar gigi atau anakan dan akar, baru saya posisikan vertikal seperti ini dengan dilekatkan pada batang kayu ya, ini seperti ini. Tapi saya waktu itu juga sudah videoin betapa bahagianya saya mendapatkan salah satu gen atau batang gundul itu keluar gigi. Tapi ini istimewanya karena ini ternyata frostidon ya, ini frostidon. Ini kita lihat ya, frostidon yang dendrobium mahal atau premium. Bedanya dengan dendrobium yang standar ini, bedanya ini ada agak semburat kehitaman ya. Ini kita lihat ini dari batang dan daun, beda penampilannya dengan yang ini. Ini yang biasa, ini yang premium seperti ini. Ini lekat di batang mati ya, kayaknya kayu kopi ini ya, kayu kopi, karena ini cuma saya apa ikutkan di ini dendrobium lineal, kalau nggak salah ini lineal, ini sudah lekat di batang kopi, kemudian saya ikutkan aja ini seperti ini. Ini sudah lumayan ya, tidak saya semprot vitamin B1 ini. Dendrobium frostidon. Seneng banget karena ini kan mahal. Kemarin belinya aja sudah itu frostidon 350. Yang kemarin sempat ngedrop indukannya, ngedrop karena banyak kutu putih, saya bongkar di dalamnya banyak kutu putih, tapi ini justru dari batang gundulnya keluar. Aduh, sorry. Keluar. Keki, alhamdulillah. Oke, guys, thank you. Happy growing, have a great day. I will see you later. Bye.